Dari UV, Ketua Himpunan DKI Jakarta. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Pak Ridwan. Ini saya ingin mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Saya ingin tahu saja, sebetulnya siapa sih pihak yang paling menginginkan PAUD non-formal ini tidak ada? Kami ingin tahu banget, siapa sebetulnya? Pihak siapa? Orang mana? Ya. Soalnya begini Pak, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kami memperjuangkan PAUD di DKI Jakarta, itu disampaikan bahwa sebetulnya kalau mau dana itu bisa diatur demikian. Dana itu bisa diatur, contohnya di DKI Jakarta itu bisa diatur banget untuk pendidikan PAUD. Dan saya mendengar dana yang bisa diunjungkan untuk DKI Jakarta itu sempat ada 300 miliar. Bukan main, besar 300 miliar. Bukan main. Dan aku udah mengeluarkan itu. Saya sudah mendengar dua kali dari Bundo bahwa dari 100% anggaran untuk PAUD ya, 85% itu untuk IGD DKI. Jadi sisanya tidak. Aduh. Kemudian perjuangan kita, teman-teman semua, perjuangan kita ini akan berat ketika kita tidak terus berjuang. Di antaranya adalah Pak Budi, beliau adalah salah satu senior dari suami saya kebetulan. Pak, kenapa saya mencari orang yang begitu dekat dengan keluarga kami supaya beliau berjuang.